Penguatkuasaan undang-undang dan hukuman lebih berat perlu dikenakan ke atas syarikat pengeluar yang tidak mematuhi peraturan kawalan makanan khususnya berhubung logo halal. Itu antara gesaan gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, dan ini kerana pihak pengguna seolah-olah ditipu membeli barangan yang mempunyai logo halal yang kemudian terbukti sebaliknya. Menurut Timbalan Presidennya Muhammad Syahni Abdullah, kelonggaran penguatkuasaan menjadi punca sesetengah pihak mengambil langkah mudah tidak mematuhi syarat ditetapkan. Jika peniaga rasakan mereka boleh mengambil peluang untuk meraih keuntungan tanpa mematuhi peraturan ini, dengan jika mereka tertangkap pun, hukumannya sekadar tarik balik pengeluaran yang ada, baki ada di pasaran, itu tidak mungkin tidak menjadi satu hukuman yang secukupnya untuk memastikan pengeluar itu menghormati kawalan. Ini kerana dalam kes ini, pengguna hanya dapat bergantung kepada logo halal Malaysia untuk kenal pasti barangan yang dibeli di pasaran adalah benar-benar halal. Kejadian ini menimbulkan ketidakyakinan terhadap logo halal itu sendiri. So, untuk memperkuatkan supaya pengeluar menghormati standard, maka hukuman ataupun tindakan ke atas sebarang ketidakpematuhan haruslah berat supaya tidak berulang lagi. Pihak pengeluar juga harus menyimpan rekod untuk setiap keluaran produk dan bertanggungjawab menjalankan analisis sendiri untuk pengesanan DNA babi.